Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Danang Kusanto. Di sini saya ingin mau membuat nih kopi. Nah, yang best seller di kedai saya yaitu namanya Brown Coffee Shake. Nah, yang dimana kopi ini menu ini adalah kopi yang dibuat espresso dan dicampur dengan gula aren. Nah, gimana prosesnya? Ayo mendekat. Kita buat espressonya dulu. Ayo mendekat kamera. Kita buat espressonya dulu ya. Halo Bang, sore Bang. Oke, siap Bang. Ntar ya Bang. Abang sukanya yang kemana? Gak apa-apa ya, saya sambil jualan. Soalnya lagi nge-vlog. Gak apa-apa, sambilan aja. Nanti aja Bang. Abang suka kopi yang pakai susu atau yang kayak mana? Pakai susu. Pakai susu, mau yang manis? Yang agak manis, dia ada yang karamel. Ada pakai gula aren, terus ada dia yang hazelnut, ada yang pandan, yang karamel. Oke, ditunggu aja bang. Dingin bang atau panas? Oke, ditunggu ya. Oke, dikarenakan sedang ada pengunjung nih, sambilan ya. Oke, ini dia, kita bikin espressonya dulu. Nah, ini dia, kita buat espressonya dulu. Ya, kita buat espressonya. Karena tadi ada orang, karena tadi lagi ada customer, ya kan? Dia minta kopi, ya sekalian aku buatin juga. Ini dia, kopinya, espressonya. Agak dekat. Oke. Jadi nanti di sini kita menggunakan single shot ya untuk kopinya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia kopinya. Setelah itu, untuk membuat kopi brown sugar, kita tuang espresso yang kita buat tadi. Kita tuang espressonya dan kita masukkan gula aren. Ini dia gula arennya. Di sini aku pakai takaran sekitar 30 mili. Oke, setelah itu saya akan memasukkan es batu. Nah, es batu ini saya gunakan sebanyak 150 ml. Oke. Nah, setelah itu kita shake kopinya. Kita shake, kita tuang ke dalam gelas. Oke. Kita tuang ke dalam gelas. Ya, geser deh. Oke, kamera agak geser sedikit. Nah. Oke.
nih dia. Brown coffee shake. Ini sudah jadi. Tinggal kita kasih sedotan. Oke. Nah, terus tadi karena ada pesanan orang nih, sekalian nih saya buat. Tadi dia buat ke kopi karamel. Mintanya kopi susu karamel, kita buat. Abang tadi mintanya kopi karamel yang panas. Ya kan? Jadi kita menggunakan susu UHT ya. Sebanyak 150. Oke. Oke, sebanyak sekitar. Terus tadi espresso yang kita buat tadi, ini kita campur ke dalam gelas. Nah, di dalam gelas ini tadi udah kita kasih sirup karamelnya. Oke. Kita steam susu ya. Kita steam susunya. Oke, sudah panas. Setelah kita steam, bubble-nya kita haluskan lagi ya. Oke, setelah itu kita tuang ke gelas. Oke, ini dia kopinya, kopi susu karamel. Oke, ada sini. Oke, sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.